Jangan guna SIM card. Apa salah aku tengok atas sana ke? Okay? Hey, what's up guys? Welcome to my video. Hari ni aku nak kongsi tentang jangan guna SIM card. Apa salah aku tengok atas sana ke? Okay? SIM card high speed yang ada kuota dalam modem. Kenapa aku tunjuk situ? Sebab modem aku kat situ. Nak tengok modem aku? Tak payah. Tengok video-video dah lepas. Aku ada bagi tahu pakai modem apa. Modem aku kat atas tu. Bukan tak boleh, tapi ada sebabnya. Check it out. Korang tahu tak kalau korang pakai internet yang high speed ni, keperluan dia akan bertambah. Ha, faham tak macam mana? Keperluan dia akan bertambah. Situasi dia sama macam ni. Kau kerja, gaji kau 1,500. Kau pakai kereta, kereta apa lah? Kau pakai kereta Pro 2 yang kecil-kecil. Okay. Sekarang ni, kau tukar tempat di mana kau kerja gaji yang besar. Okay. Gaji kau sekarang 5,000. Kau mesti tukar kereta kan? Kau mesti ambil kereta yang lebih mahal sikit daripada yang sebelum tu. Sama juga dengan internet. Okay. Kau cerita, waktu kau pakai phone, SIM card yang kau pakai ni, aku boleh pakai sebulan 20GB, 30GB je. Tak banyak mana pun. Waktu kau pakai dalam handphone, memang 20-30 gig kau boleh cerita. Tapi one day kau beli modem dan kau nak beli SIM card yang sama dengan plan yang sama yang kau cerita tu, sampai let's say lah 30 gig ni internet, high speed internet masuk ke dalam modem, aku bagi nasihat awal-awal lah, kau pakai takkan cukup punya. Mesti jadi lagi mahal. Dia punya situasi sama macam yang aku cakap tadi. Gaji kecil pakai kereta kecil, gaji besar pakai kereta besar. Dia macam tu. Sebab kat handphone punya feeling ni sebenarnya lain tau. Handphone ni dia tak static. Let's say lah, especially kalau kita guna untuk tengok video kan, kita banyak tengok video ke apa kan, banyak download. Ada masa handphone ni kita masuk dalam kocik, kita letak kat luar kocik, kita letak atas bumbung, kita letak atas meja, letak atas TV, benda tu tak static tau. Dia ada satu speed. Let's say kalau kau tengah download something, bila kau letak dalam bilik, bilik tu pula mungkin banyak tembok, jadi internet makin hujung signal yang kau dapat tu dah hujung-hujung. Dan bila kau check speed memang slow kan. Jadi bila kau download satu aplikasi, rasa macam lambat yo. Okay, dari situ kau dah dapat satu mindset yang di mana memang lambat. Tapi kau perasan satu, aku pakai data tak banyak. Sebab apa? Disebabkan ada masalah lambat. Dan kau kena tahu, apabila kau masuk modem, apabila kau masukkan SIM card yang sama dengan plan yang sama tu, masuk ke modem 30GB juga kan, kota let's say. Bila dah masuk kat modem ni, modem ni static. Dia satu tempat, dia duduk kat situ, kat situ je. Kalau dah jumpa line 4G, dia 4G lah kebiasaannya. Bila dah macam tu, korang mulalah guna handphone korang, connect dekat wifi yang guna SIM card yang sama tu, yang aku cakap tadi tu kan. Bila korang gunakan, korang akan dapat rasa improvement. Korang akan dapat rasa lajunya, dia punya speed, stable, main game tak sangkut-sangkut, download cepat. Daripada situ korang akan jumpa kegunaan yang berlebihan. Situasinya boleh faham tak? Kalau tak faham, macam kau pakai kereta tadi, okay? Gaji 1,500, kau pakai kereta kecil, maintenance bulan berapa ringgit? 200-300. Kemudian kau pakai kereta yang lebih besar, yang lebih mahal, apabila gaji kau mula 5,000. Waktu tu kau tahu tak maintenance kereta kau berapa? Mesti bertambah. Takkan sama dengan kereta yang kecil yang lama tu, waktu gaji kau 1,500. Jadi dia sama dengan internet. Bila internet kau lagi power, kau punya maintenance akan bertambah. Waktu tu kau dah tak ada fikir nak jimat, tekan aplikasi ni, tekan game ni 2GB, 3GB. Oh, lajunya. Kau pun jadi shock gila tau. Macam, oh, mantap siut internet laju. Tapi bayangkan kalau kau guna dalam phone yang mungkin waktu tu dia tak static, internet kadang-kadang slow, kadang-kadang ada 4G, kadang-kadang dia turun ke 3G. Waktu tu kau mesti ada satu perasaan yang alah malas nak download, berat lah, lambat lah, nak tunggu lama. Tapi disebabkan modem, kau boleh capai speed yang stable dan tinggi, membuatkan maintenance kau, membuatkan kau bernafsu untuk gunakan banyak dalam keadaan kau tak perasan langsung. Ha, benda ni pengalaman aku. Aku dah rasa dan aku tahu dan aku yakin korang mesti ada yang lalui pengalaman yang macam ni. Mestinya maintenance akan bertambah bila internet kau makin power, makin stable, makin laju. Jadi untuk gunakan modem, elakkan guna SIM card high speed. Kecuali korang boleh kontrol penggunaan korang. Jangan kau cakap pula lepas kau masuk SIM card high speed tu pergi ke modem, internet cepat habis lah, data cepat habis. Ha, itu bangang. Ha,
Kalau dia dah cakap 30 gig, 30 gig, kalau dah cakap 10 gig, memang 10 gig. Jadi dapatkan internet unlimited untuk modem. Jangan gunakan high speed internet dalam modem kecuali kau pandai kontrol, kau tahu tentang penggunaan kau, kau faham dengan penggunaan kau. Kalau tak, nanti maintenance kau bertambah, bajet kau semakin mahal untuk SIM card tu sahaja. Semata-mata nak masukkan SIM card tu dalam modem, bajet jadi mahal. Dan benda ni banyak berlaku sekarang, dan situasi ni banyak sekarang ada kat internet. Okay, kau buka Facebook, mesti ada golongan-golongan ni dia jual SIM card high speed dengan modem. Waktu tu dia cerita masuk SIM card ni boleh masuk kat modem internet laju. Waktu tu dia gunakan satu ayat psycho di mana SIM card internet laju, lepas tu siap ada kurungan lagi boleh masuk modem. Waktu tu korang nampak, wow, gila boleh masuk modem ni, mantap ni. Ha, itu dah tertarik, korang dah mula tertarik kat situ kan. Kemudian dia tunjuk pula kelajuan internet dia, memang laju. Laju bagi aku tak pelik, laju. Ada yang akan Laju memang. Waktu tu korang akan tertarik dan korang beli plan tu dengan modem tu. Lepas tu, bukan nak cakap tak bagus, bukan nak cakap nipu, nanti kau balik rumah, kau jumpa, kau try, oh kau cakap laju, okay. Lepas tu bila internet habis, dah tak cukup, waktu tu kau fikirlah kau nak kena add on atau tak. Mesti kau buat add on. Bila kau buat add on, tunggu bulan depan, bil keluar, bil mahal. Waktu tu kau baru terfikir, tak bagus lah SIM card ni, mahal lah, aku ingat boleh lagi jimat. Itu yang kau akan rasa. Padahal bukan telco yang tipu, tapi kau yang tak nak faham dengan trik orang meniaga tu. Bahasa yang dia orang gunakan tu betul, tapi disebabkan kau tak faham, kau tertipu dengan bahasa tu. Macam mana aku nak cakap? Kau kena faham-faham lah, tengok video ni ulang-ulang. So guys, betul tak aku cakap bila internet laju, maintenance akan naik? Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. See you guys on my next video. Bye.